Ribuan orang padat di jalan di kilometer 11 hingga Universitas Nahdlatul Ulama Kecamatan Gambut dalam gelaran Pawai Ta'aruf MTQ Kabupaten Banjar di Kecamatan Gambut Jumat siang. Pawai Ta'aruf ini merupakan bentuk syiar untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan antar umat beragama lewat musabakah tilawatil Quran. Selain itu, Pawai Ta'aruf juga merupakan bentuk sambutan bagi kafilah yang sudah datang. Bupati Banjar Saidi Mansyur berharap Pawai Ta'aruf dan MTQ ini bisa menjadi syiar Islam di Kabupaten Banjar kepada seluruh umat muslim. Pelaksanaan MTQ yang ke-34 ya, 34 dilaksanakan di Kecamatan Gambut ini tingkat kabupaten. Tentu antusias masyarakat Kabupaten Banjar melalui kewilayahan kecamatan cukup luar biasa. Tadi pawai sudah dilaksanakan, kami menyambut dan tentu rasa bangga, rasa syukur kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ini adalah kegiatan awal yaitu pawai ta'aruf. Selanjutnya nanti malam akan dilaksanakan opening pembukaan seremoni dan tentu nanti akan tokoh agama, tokoh masyarakat serta tentunya ini menjadi spirit dan semangat bagi kita semua. Kabupaten Banjar mendapatkan juara umum dan tentu ini menjadi vitamin bagi para kafilah, para peserta untuk mengisi kegiatan MTQ nasional tingkat kabupaten yang ada di Kecamatan Gambut. Meski cuaca panas, hal ini tidak menghalangi antusias para peserta pawai, bahkan diperkirakan ada sekitar kurang lebih 6.000 orang yang ikut pawai ta'aruf. Untuk pawai ta'aruf tadi diikuti mungkin kurang lebih hampir 6.000-an peserta dari 20 kecamatan. Dan alhamdulillah semua sangat antusias untuk mengikuti pawai ta'aruf tersebut walaupun dengan kondisi cuaca yang mungkin cukup panas. Pawai Ta'aruf ini merupakan sambutan bagi kafilah peserta MTQ Kabupaten Banjar yang diikuti oleh ratusan peserta perwakilan dari 20 kecamatan se-Kabupaten Banjar. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.